Begitulah, kita dengarkan tadi Pak Gubernur, serta pemberian hormat kepada para penonton yang hadir. Nampak dari sini dua kapten juga akan melakukan tos-tosan siapa yang milih bola dan siapa yang milih tempat. Nah, silakan Pak Gubernur Bidoro untuk proposal. Nampak Bang Iin kita yang akan menjadi kapten dari Garuda FC, sedangkan dari Bandeng FC dari Sayung A ada Bang Epi yang akan menjadi El Capitano. Ya, kami harapkan juga kepada official atau manajer dari setiap tim untuk memakai karung atau memakai penanda yang sudah diberikan oleh panitia, karena itu akan menjadi identitas untuk apabila ada tindakan-tindakan yang sudah kita inginkan. Dan kami harapkan juga kepada seluruh penonton untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban, karena hal itu yang tetap kita jaga di acara ini agar kita selalu bisa menyaksikan acara ini dengan nyaman dan tenang. Ya, sepertinya dua tim juga sudah melakukan doa bersama serta mengingat kembali strategi yang akan dikirim, yang akan dipakai. Akan kami bacakan ulang untuk starting line up dari Bandung FC. Ada Persi sebagai penjaga gawang, ada Andika, Ember, Nedi dan Guntur di barisan back, sedangkan di barisan gelandang ada Tono, Hamdani dan Mino. Di barisan striker ada Ulfin, Evi, Gustiawan dan Alim. Sedangkan starting line up dari Garuda FC menurunkan Apis sebagai penjaga gawang. Di barisan back ada Rena, Rebel, Ezi dan Dava. Gelandang ada Iwin, Alan dan Diki. Sedangkan dari barisan striker penyerang ada Juni, Kibi dan Edi. Itulah starting line up yang akan diturunkan di pertandingan yang cukup seru kali ini, memperebutkan satu tiket untuk melaju ke babak final 1-2 atau yang akan berada di 3 dan 4. Kita tunggu saja pertandingan di 2 kali 3 menit ini yang akan dipimpin oleh bangsa dan kita. Mampu kau usum ya adik kau ini ya. Kami kali kau usum, menang satu dan ini. Iya, ada ke ini aja. Akan kita lihat sepertinya kick off yang pertama. Bola akan diambil langsung oleh dari kesebelasan dari Cermai. Sepertinya silau menanti dari tim Garuda. Karena alhamdulillah cuaca cukup terik dan bagus. Kita tunggu. Ya, peluit bola pertama sudah dikirim oleh Sadam. Robi langsung menendang ke depan. Masih melebar dan dibiarkan saja oleh Parsi. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bandeng FC. Masing-masing kedua tim dihuni oleh beberapa pemain legend yang menghiasi persepak bola di Sungai Baru. Ada Bang Uin, Bang Kapten, ada Robil. Begitu juga dengan Bandeng FC. Kali ini kembali permainan. Terusin langsung ke depan. Dikejar oleh Alim. Tapi dibayangi oleh Robil. Buang saja Robil ke depan. Maksudnya terdapa. Dibiarkan saja. Kali ini lemparan ke dalam untuk Bandeng FC. Sudah dilakukan. Maksudnya pada Tono, tapi bola masih terlalu jauh. Kali ini Tono antar ke samping, samping cucu Epi, maksudnya Epi masih berhenti di sana. Epi kuatnya satu main, dua main, tapi Uwing lebih sigap mengantar bola. Kali ini bola lebih dekat pada Juni. Juni masih mencari teman. Juni dibayangi oleh nomor 23. Juni antar, masih kembali lagi. Kali ini Epi sendiri, Epi langsung ke tengah. Umpan tarik yang masuk terlalu datar dan lebih dekat dengan Parsi. Terlepas dari tembakan offside tadi saudara Edu. Kali ini tendangan sudah diambil. Dava menyendiri bola lebih dekat dengan Epi. Kali ini Alan pendek saja ya, bersama dengan Reno. Reno pada Kibri. Kibri mengatur sebarang serangan dari kiri.
kali ini Gibri, Gibri sebenarnya di sana, dibayangin dua pemain. Kali ini Reno lagi, dan mencoba guntur, tidak mengambil resiko, buang ke depan, masuk ke Epi. Epi ke tengah, pada Wajib. Ini buang saja-saja terpilih oleh Epi, masih Alim, Alim dibayangin Bapak. Di sliding tackle yang cukup bersih dari Dava tadi hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Dandang FC. Ya nonton, sekali. Ini lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja daripada Hamdani. Hamdani berada temannya ke tengah. Pada Alim masihnya, baik dua pemain. Hampir saja masih tergelut di sana di pertahanan Robil, buang saja ke depan. Lebih dekat dengan Tika. Tika. Hampir ke depan pada Epi, Epi dibayangi oleh Reno dan Alan. Lebih dekat dengan Gibli, Gibli masih sendirian Gibli di sana. Gocok satu pemain Gibli ke tengah. Masih yang pada dikit, salah pengertian, dibuang saja oleh Milo. Kali ini Robil, Robil mundur ke depan. Lebih dekat dengan Usin, hampir saja kali ini Alan ke samping dengan Tono, Tono dihadang oleh salah satu pemain Dava. Kali ini lebih dekat dengan Milo, apa yang terjadi Milo antar ke depan. Sudah jelas Milo apakah mengumpar langsung atau menendang secara langsung, kita tidak tahu, hanya Milo yang tahu. Kali ini bola ditangkap oleh Apis. Apis langsung bertahan kepada Diki, maksudnya Diki kali ini kepada Alan. Alan nampak ke depan, dikejar oleh Kibri. Kebanyakan dua tiga pemain pertahanan dari Bandung FC, buang saja oleh Ember. Sudah ngambil resiko Ember. Sepertinya ada insiden yang terjadi tadi. Nampaknya pemain dari Jajaran Striker ada Kibri mengalami insiden mungkin tadi. Ya, kembali ke permainan, sepertinya Kibri sudah bisa bangkit kembali. Kali ini tendangan serpeng akan diambil oleh Alan. Alan masuk ke depan. Kali ini Andika tidak mengambil resiko dan pasti dikejar oleh Lady. Lady Dava akan mengambil lemparan ke dalam ke Edi, maksudnya dibuang saja oleh Andika. Bacaan pertahanan yang cukup gagah. Nah, bola-bola ini lihat dulu di adik-adik yang di samping. Tadi lemparan geram sudah dilakukan antar ke tengah. Andika dibiarkan saja. Lebih sidot Karsi maju untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Masih aman-aman saja di babak pertama ini. Di menit-menit awal, serangan demi serangan juga sudah saling dilancarkan. Kali ini Rino tinggi ke atas dari Dava, tapi dengan usi-usi masuk ke depan. Tapi dibicara dengan Eji-Eji pun antar ke depan. Hampir salah pengertian dari pertahanan dari Bandung FC, tapi sudah kali ini Rino ditayangi Diki antar ke depan, salah pengertian Diki. Pasti ngejelakuan masih kurang baik. Kali ini Diki dibayangi oleh tiga pemain Edi, dikejar oleh Lady. Lady langsung antar ke depan, masih antar Tono. Sepertinya bola ada gangguan tadi dari salah satu pemain Ceremai bersama Rohan, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Dandang FC. Dan selamat datang kami ucapkan kepada para penonton yang baru hadir atau yang sudah lama hadir, selamat menyaksikan dengan nyaman dan tenang. Sama-sama kita jaga keamanan. Kembali permainan kali ini Husin antar ke depan, maksudnya kepada Alin, tapi bola masih terlalu rendah. Lebih dekat dengan Eji, Eji pun antar ke depan, dibayangi oleh Andika. Eji Eji sendiri di sana, Eji dibayangi oleh Andika. Masih Eji, Eji antar ke tengah. Siapa yang dituju? Tidak ada teman yang menjemput bola tersebut. Kali ini Guntur sudah membersihkan. Alan, Alan pendek saja kepada Diki. Diki dibayangi oleh Tono. Guntur langsung antar ke depan, dikejar oleh Usin. Oh, langsung saja dibuang oleh Eji. Tidak mengambil resiko Eji. Ya, ada masuk lempar ke dalam untuk Bandung FC kepada Daniel Medi. Kali ini Medi mencatatkan lempar yang sudah dilakukan
Uang saja, Iwin masuk ke depan. Salah pengertian Iwin, ketika Anda nih pun uang saja ada dampak. Telinga jika Iwin agar ke depan, siapa yang ditutup maksudnya, tapi salah pengertian Iwinnya, balik ke Reno. Reno perantai ke depan. Sebenarnya itu lebih segap. Telinga jentur. Kali ini Kibli antaranya Edi dibayangi oleh Embel. Masih Edi di sana mencari teman, meminta bantuan dia. Edi masih mencari teman dan bercek satu pemain bersama dengan Diki. Diki antar ke tengah, belakang pada Dava, Dava pada Iwin lagi. Kali ini Usim antar ke depan, Edi masih mencari bola. Rebel tidak mengambil resiko. Rebel dibuang saja, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bandung FC. Kali ini akan diambil oleh Tono sepertinya, gelandang serang dari Bandung FC. Pendek saja daripada Epi. Epi langsung ke tengah, tapi masih membentur salah satu pemain dan hanya menghasilkan tendangan sudut untuk Bandung FC. Tendangan sudut yang pertama, apakah bisa menghasilkan peluang? Kita lihat saja. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan tersebut. Nampak 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di kotak penalti. Tendangan sudah dilakukan. Masih terlalu pendek, lebih dekat dengan salah satu pemain. Dan ini Edi di tengah. Ini sama dengan Alan. Alan yang terdepan, dari ini kita gini. Juni dibayangi oleh Embel, Juni agar ke depan, apa yang terjadi? Parsi masih selalu sedap, langsung maju dari Parsi mengamankan gayangnya dari serangan yang cukup cepat, serangan balik tadi dari Permai. Kali ini sudah dilakukan, Permai lembaran ke dalam, bola keluar saja, lemparan ke dalam kembali, tadi dilakukan oleh Permai. Serangan yang cukup tajam tadi, tapi bisa dihadang oleh Parsi. Ini lemparan yang sudah dilakukan, dibiarkan saja oleh salah satu back pertahanan yaitu Andika, yang menghasilkan tendangan gawang untuk Bandung FC. Tendangan gawang akan diambil langsung oleh Parsi. Sudah dilakukan. Kali ini Reno tidak mengambil resiko, dibuang saja oleh ke tepi, yang masih ada lemparan ke dalam untuk Bandung FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, maksudnya pada Alun tadi, tapi disundul saja oleh Egi, yang masih ada lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Bandung FC. Kelingin ini bola siapa yang dituju? Alan maksudnya. Alan sendul, Hamdani. Ada teman yang menjemput bola umpanan dari Hamdani tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Cermai. Kali ini tendangan sudah disiapkan dengan gawang yang akan diambil sepertinya oleh Robil. Robil sudah melakukan tendangan. Dipersalahkan Hamdani tadi, ada sedikit dorongan atau tarikan yang dilakukan pada salah satu pemain dari Cermai FC. Hanya masalah tendangan bebas yang akan diambil oleh El Capitano ada Iwin. Iwin memberi syarat untuk tidak merapat. Kali ini Iwin akan ke depan, maksudnya kepada Kibli. Tapi dengan penendang kali ini Alan mencoba tendangan langsung, tapi masih terlalu tipis tendangannya tadi. Kali ini Edi, Edi berusaha, masih Edi mengecek bola pendek dari Iwin antar ke depan, tapi masih bisa dihadang. Kali ini Edi lagi ke depan, Edi langsung pada Gini 2-3 pemain dibuang saja oleh Edi tadi. Hanya masih lembar ke dalam, serangan demi serangan dilakukan oleh Cermai FC untuk membombardir pertahanan dari Bandung FC, tapi back masih terlalu sigap yang dikomandoi oleh Andika. Mengasih kembali permainan dari Diki, kemudian Diki antar ke tengah dan juga ada Teddy, masih Diki. Jadi Teddy bersih dilakukan oleh Albert atau Nino, lagi ada Usin antar ke tengah,
kami ada Alin, tapi ketika dengan sudah kali ini masih mesin, Ezi buang saja ke depan. Kali ini banding masih melakukan serangan, boleh Epi, driver Epi masih sudah lebih dekat ya, kembali membantu Epi. Nah iya. Kali ini Lucin, Lucin antar ke depan, tuh biarkan saja oleh lagi. Ya sepertinya ada salah satu pemain. Awas medis-medis silakan masuk dari Cerewet FC untuk memberikan pertolongan pertama untuk salah satu pemain. Sepertinya Reno yang mengalami insiden. Sul, pokoknya suruh main bagi Sul. Mana bisa main seorang. Nampaknya ke di cuaca yang cukup terik ini stamina mungkin juga sedikit terkuras, dan dari sana juga nampak ada insiden sedikit. Ya, kami informasikan juga kepada semua teman-teman untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan serta ketertiban, dan diharapkan untuk berada di luar tali yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi tidak ada penonton yang berada di dalam tali, sebab tidak mengganggu akses dari pemain dan wasit. Ya, permainan akan dilanjutkan. Sepertinya Reno juga sudah kembali berdiri seperti semula. Lagi kembali permainan, langsung ke tengah. Guntur tidak mengambil resiko dan langsung ke depan, tapi bola masih melebar, hanya masih melebar ke dalam. Lalu Reno pendek saja kepada Iwin. Iwin, bocek satu pemain, siapa yang dituju Iwin, langsung antar ke depan pada Juni maksudnya. Tapi dekat dengan Andika, Andika bersama dengan Guntur, Guntur langsung ke tengah. Tapi dekat dengan Alan, tadi Nino, Andika lagi langsung ke depan. Ya, tampaknya dua pemain dari Jordansi tadi ada yang miskomunikasi sehingga sempat bertentur, sebenarnya tidak apa-apa. Foto Iwin lah, foto. Lalu ini Alan masih menjerman ke belakang kepada Ezi langsung antar ke depan. Salah pengertian, bola masih terlalu lebar, melebar tendangan kasih dari Ezi lagi maksudnya dari Kipli, tapi jauh dari jangkauan Kipli. Ini menghasilkan lemparan ke dalam yang akan diambil oleh Hamdani. Hamdani antar ke tengah. Kali ini Hamdani kontrol, dibiarkan saja oleh Hamdani karena tahu bola akan keluar, hanya masuk lemparan ke dalam. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Guntur tadi. Iya, Guntur sudah melakukan perapolo maksudnya, tapi dihadang oleh Alan masih melakukan serangan juga ini. Epi tergelincir di sana. Iwin di tengah nih kepada Alan. Alan masih menjerit teman pada Kibli lagi. Kibli sendirian dia di sana. Dibayangi oleh Mino. Kali ini Mino bersama dengan Guntur. Kali ini Mino lagi. Mino bersama dengan Hamdani. Masih menjerit teman Hamdani. Angkat ke depan Hamdani. Maksudnya pada Tono. Tapi lebih dekat dengan Ezi. Sehingga dibuang saja oleh Ezi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hamdani sudah melakukan kali ini kepada Usin. Usin pendek saja ke belakang dan kepada Hamdani lagi. Umpan crossing Hamdani, siapa yang dituju? Masih pada Alim. Tapi lebih dekat dengan Dava, disundul saja keluar. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Banding FC. Sepertinya akan diambil oleh Epi selaku El Capitano yang akan memimpin sang pemain tidal dari Sayong ini. Ini sudah bersiap-siap Epi dari kejauhan. Apa yang akan terjadi? Apakah peluang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain yang berada di kotak penalti? Kita lihat saja. Epi sudah melakukan tendangan crossing, sudah saja, hampir-hampir saja sebelum dari Usin nampaknya tadi, tapi masih melebar di gawang dari Apis. Aman-aman saja di menit yang mungkin sudah memasuki 20 menit pertama ini, masih aman-aman saja gawang dari kedua tim. Serangan juga sudah pendek saja Apis pada Robil.
Robil masih mencari teman, langsung ke depan Robil, angkat ke tengah. Salah mengerjakan kali ini depan Mino, Mino akan berdekat pada Epi, Epi juga ingin buat juga main Epi, apa terjadi? Tendang langsung Epi, gol. Sutian spekulasi dari Epi masih terlebar. Tendangan yang percobaan pertama dari Epi, sutian pertama dua. Masih terlalu lebar dari iya pendek ya. Kali ini tendangan jauh ada melalui Robil, langsung antar ke tengah Robil. Terlalu pelan Robil, maksudnya kepada Diki, tapi salah pengerjaan. Diki dan Dava ada seperti hanya masukkan tendangan gawang untuk Cermai. Itu Garuda FC. Dan ya, tendangan depan dari Robil masih melebar dari teman, salah pengertian di sana, hanya masih lemparan ke dalam. Seperti yang sudah dilakukan kali ini Tufin pada Epi, maksudnya Epi pada Alim, hampir ambil saja, salah pengertian, salah. Tapi Robil masih dengan sigap membalas tadi kesalahan yang dilakukannya, yang masih oleh perjalanan untuk kandengasi sudah dilakukan oleh perjalanan. Kali ini Hamdani tarik dia ke Bertone, tapi bisa dihadang oleh Reno. Hanya masuk oleh lemparan ke dalam untuk kandengnya sih kali ini sudah diambil. 2-3 pemain Robil langsung ke depan Robil, tapi jatuh kepada salah satu pemain kali ini, masih melakukan serangan kali ini. Siapa? Lady, Lady keping bola, tendang langsung, maksudnya tendangan langsung, tapi masih bisa berada oleh salah satu pemain dari Ceramai dari Garuda FC. Hanya masukkan tendang sudut untuk Bandai FC. Nampaknya serangan dari Bandai FC telah membombardir. Kita lihat apakah dari tendangan sudut yang kesekian ini bisa menghasilkan peluang. Tendangan sudut sudah dilakukan, terlalu panjang tendangan sudut tadi, hingga dia terlalu jauh dari jangkauan kepala pemain Bandung. Hanya masuk dalam lemparan ke dalam untuk Ceramai dari DFC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, terlebih dengan bagian masuk kepada Kipri. Terlihat lemparan ke dalam kembali untuk Ceramai. Siapa yang akan mengambil? Sepertinya Kipri. Sekarang yang sudah dilakukan oleh Reno, tendel dan saja pada Kibun, kelihatan dengan Juni, Juni langsung ke depan, pada Ebu juga ini, ke Endel, Endel tidak mandi resiko, dipulang saja bola tadi, hanya menghasilkan lempar ke dalam, Ebu langsung antar kepada Dava, Dava, maksudnya antar ke dalam, tapi bola masih terlalu tinggi, hanya menghasilkan, luas terjadi kesalahan oleh wasit, karena melangkah kaki terlalu tinggi. Tendangan sudah dilakukan dari Epi, dibayangnya Lezi sendiri dari di sana. Epi tendang langsung. Tendang spekulasi kedua dari Epi masih melebar di dalam apis. Bola-bola, minta turun ini yang dibuatkan gawang. Tendangan yang kedua dari Epi lagi masih terlalu lebar. Bantuin ya. Kali ini tendangan akan diambil oleh Robil. Siapa yang dituju? Edi maksudnya. Tapi dua pemain dari Bandung FC kali ini, Edi mau terserangan untuk berlawan dengan Diki. Diki dipersalahkan oleh wasit karena mengenai tangan dari salah satu pemain dari Ceramai FC. Aman-aman saja. Intinya itu, apabila ada benturan atau hal-hal yang tidak sengaja, silakan bersalaman. Kali ini
Mino, masih ada temannya Mino. Mino antar ke depan kepada Usin. Usin kontrol bola, antar ke tengah. Kepada siapa? Kepada Alin, masih yang sudah berpindah di kanan. Kali ini Alin, dibayangi oleh Reno, masih Alin. Alin, ke belakang dia, pada Tono. Tono antar ke belakang lagi. Pak Andika antar ke tengah, lebih dekat dengan Iwing. Iwing masih dekat dengan yang mengisarkan untuk maju ke depan. Iwing langsung crossing ke depan pada Edi. Edi dibayangi oleh dua pemain, kali ini Edi Sutria. Edi langsung bolinya Juni melakukan tendangan. Tendangan Milo. Tendangan Milo yang hampir sama dengan tendangan Semari yang dilakukan oleh Suryadi. Tidak terulang pada hari ini. Tendangan Milo yang kedua dilakukan oleh Juni, tapi itu salah satu peluang yang cukup baik dilesatkan oleh tim dari Cermai FC. Kali ini hanya masihlah tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Parsi. Ketika dengan Alan ke tengah pada Juni, pada Iwing maksud kami. Iwing ke depan dikejar oleh Edi. Bayar lo Nedi pada Mino. Mino angkat ke depan, siapa yang dituju? Alun maksudnya dibayangi oleh Iwin. Ini Dava bersama dengan Eji. Eji langsung di antar kepada Reno kepada Kibri langsung ke tengah, maksudnya kepada Edi, dibayangi oleh pemain tahun Edi. Iya, sepertinya akan saja tidak dipersalahkan oleh wasit. Dempet. Ya kali ini hanya masukan, tidak ada pelanggaran kata wasit tadi. Iya, dari tengah lapangan salah satu pemain dari Bandung FC mengangkat kaki terlalu tinggi, hanya menghasilkan tendangan bebas kesekian untuk Garuda FC yang akan diambil oleh El Capitano Udara ini. Apa yang terjadi dari tendangan ini Win? Antar ke depan ini. Iya, kita dalam pelukan saudara Parsi aman-aman saja. Kali ini Parsi sudah melakukan tendangan ke tengah ya, maksudnya kepada Hamdani, lebih dekat dengan Alan. Alan bekerja sama dengan Edi, masih Edi sendiri di sana. Dibuang saja oleh Dono. Sepertinya ada sedikit terkena kaki dari salah satu pemain Cermai, hanya masuk ke dalam untuk Bandai versi yang akan diambil oleh pemain naturalisasi yaitu Mino. Nah, kali ini tendangan, kali ini masih melakukan serangan. Usin berada dengan Alin yang terkena kena Epi yang terjadi. Epi tidak melambatkan. Ya, sepertinya ada salah satu pemain dari Cermai FC. Silakan untuk tim medis melihat. Sepertinya tadi ada sedikit sentuhan yang menyebabkan kaki Egi. Ya, Egi namanya. Main dulu ya, nonton dulu ya. Ya, kita lanjutkan ke permainan. Sepertinya Egi akan hampir saja tadi peluang didapat dari Bandung FC melalui tendangan sudut yang dilakukan oleh Bandung FC. Tendangan sudah lempar oleh Tono. Antar ke tengah ada pasir pada Alin. Maksudnya mau menyundul, tapi bola masih bisa diselamatkan oleh Tono. Tono umpan ke tengah, bisa diselamatkan oleh Apis. Aman-aman saja. Hari ini kembali ke permainan dan sudah dilakukan. Ini dengan Diki berjalan dengan Alan antar ke tengah pada Kibli. Dibayangi ya, masih Juni terobos ke depan pada Kibli. Masih Kibli sendirian dibayangi oleh Guntur. Berusaha dengan Juni, apa yang terjadi? Juni ke tengah. Masih aman-aman saja gawang Parsi. Strategi serangan yang dilakukan 1-2 antara Juni dan Kibli tadi.
Penyerangan sudah dilakukan, lebih dekat dengan Dava. Dava bersama dengan Diki. Diki bawa bola ke depan, Diki dibayangi oleh Mino. Diki antar ke tengah, Diki tapi masih bisa diselamatkan oleh Mino. Ya, kali ini Nedi buang ke depan, lebih dekat dengan Iwing. Iwing sundul saja bersama dengan Dava. Kali ini kepada Alan, 1-2 Alan dengan Iwing. Iwing mengatur serangan. Nah, Iwing antar ke depan, masih akan ada Juni. Kali ini buang saja oleh Embel pada Usin. Usin masih bisa menyemakan bola, antar ke tengah Usin pada Epi, maksudnya Epi masih menyerang dari kiri, dilayani oleh Romil. Dibuang saja oleh Dava, hanya menghasilkan lemparan geram. Perhatian wasit, perhatian wasit. Pergantian pemain dari Gardasi, Ezi keluar masuk ke ya, permainan sudah dilanjutkan. Sepertinya Ezi lagi mengalami cedera dan digantikan oleh Mingkong dan terpersembahat untuk Ezi. Kali ini kembali ke permainan, sudah dilakukan oleh Hamdani. Hamdani tendanglah si Hamdani, maksudnya akan masuk membentur salah satu pemain dari Garuda. Kali ini kibri kepada Juni. Juni Juni dibayangi oleh Ember, masih menggocek ke Juni. Satu tiada teman yang menemani dibuang saja oleh Andika. Kali ini berdekatan lagi dengan pemain Gerdesi. Alan masih menjadi teman Alan, pendek saja dia berusaha sama dengan kibri. Kali ini kibri ke belakang lagi kepada Alan. Alan memantau bola ke depan, langsungnya kepada kibri lagi, berdekat dengan Guntur. Langsung tengah, kali ini Usin bola serangan siapa yang tuju. Usin langsung antar ke depan kepada Alin, dikejar, dibayangi oleh Robil. Robil melakukan dekil kepada Reno. Reno antar ke tengah dan kepada Alan. Alan masih mencari teman, langsung ke tengah Alan. Ada teman, lebih juga dengan Mino, tadi Mino kepada Tono, Tono lagi kepada Usin, Usin, Usin tendang langsung, bisa diselamatkan oleh Hafiz, cukup sejak habis menahan tendangan dari Usin, tendangan percobaan dari Usin tadi sudah mengarah, cuman keberuntungan masih belum berada di tangan Bandung FC. Aman-aman saja di menit-menit akhir babak pertama ini. Kali ini tendangan sudah diambil dekatnya Nedi, dibayangi oleh Nedi, langsung ke tengah Nedi. Dava kontrol bola pada Nedi, ada pengertian dah. Kali ini Alan, Alan kontrol bola manis. Yang nomor satu lemahan dari Garuda ini pendek saja daripada Dava. Dava sepertinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Mino tadi, maksudnya mau membuang bola tapi kakinya mengenai tubuh dari Dava tadi. Dan kami tidak untuk menunjukkan selamat datang dan selamat menyaksikan kepada para penonton, baik itu masyarakat Sungai Baru sendiri ataupun masyarakat luar. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan dengan nyaman, tenang dan selalu tertib. Tetap jaga sportivitas dan solidaritas di partai yang cukup seru kali ini, mempertemukan Garuda FC melawan ya, penawan sudah diambil. Kepada siapa di sana? Berbentuk sama kali ini Kibri, maksudnya mau melakukan tendangan yang menyerupai tendangan Miro lagi. Ini tendangan energen. Nah, tapi kaki Kibri masih terlalu tinggi sehingga dipersalahkan oleh wasit kita. Memasukkan tendangan bebas untuk Bandung FC. Tendangan sudah diambil. Iya, sepertinya berakhirnya babak pertama sudah ditiupkan oleh Sadam, menandakan istirahat untuk babak pertama kali ini. Serangan demi serangan cukup Sabtu untuk memperebutkan juara 3 dan 4, sedangkan hari Minggu akan memperebutkan juara 1 dan juara 2. Kalau tidak ada halangan, akan ada partai yang mengejutkan, partai liburan, tapi kita tunggu saja. Nah, masih kita nantikan. Thank you.
Lamis lo. Ayo si babak sama abis ini, babak ini. Umpat lo deh. 15 menit ya, tapi... Mandi dong. Ya, akan kita nantikan pertandingan di babak kedua ini. Tendangan kick off akan diambil oleh Bandeng FC melalui Selkap Cano. Tampak wasit sudah memberikan syarat, apakah dari kita sudah siap? Benar, lu angkat. Ya, peluit dimulainya pertandingan babak kedua sudah ditiupkan oleh Sadam. Tendangan langsung kick off babak kedua diluncurkan oleh Epi, tapi bola masih jauh dari penjaga gawang Apis. Dan ini masih kita nantikan di awal-awal waktu kedua ini, apakah yang ada di mobil langsung antar ke depan, maksudnya kepada Kibli, kontrol Kibli, dibayangkan Nino antar ke belakang pada Dava, dari kemana menjemput bola, kali ini Nedi ke tengah, kemudian dengan Alan, masih menjadi temannya Alan terobos ke depan pada Kibli bersama dengan Edi dibayangkan oleh Guntur, Edi, sendirian dari sana Edi, bersama dengan Iwing, dibayangkan oleh pemain Iwing, antar ke depan, Iwing lagi, sendirian dari sana Edi, Iwing. Jabal antar ke Diki tadi bergerak kembali dengan pemain ini Diki ya maksudnya kepada Edi tapi salah pengertian. Kali ini Dava langsung aja ke depan oleh Nedi tadi dikejar oleh Alin itu juga dengan Mingkong kepada Alan pendek saja kepada Diki antar ke depan salah pengertian dengan rekannya itu saudara Kipling sang terskor sementara dengan 10 gol di seri keempat kali ini. Lepas keluar sudah dilakukan. Sepertinya ada pergantian out karena out dari lepas ke dalam yang dilakukan oleh Bandeng belum terlalu baik. Pergantian sudah dilakukan antar kembali Kibli berbeda dengan Andika hampir-hampir saja Andika tadi melakukan kesalahan tapi bola masih aman-aman saja. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bandeng FC. Kali ini tendangan gawang akan diambil oleh Parsi sendiri. Langsung ke depan dikejar oleh Epi. Kontrol yang kurang baik tadi dari Epi. Tidak hanya masih lemparan ke dalam untuk bermain. Kali ini fullback yang akan mengambil saudara Reno. Pendek saja daripada Iwing langsung antar ke belakang kepada Kibli mencoba mengumpan ke tengah dengan Edi. Edi sepertinya sudah terlebih dahulu terjebak offside saudara Edi, pemain naturalisasi yang memperistrikan orang Sungai Baru. Nah, kurang cermai maksud kami. Iya, kali ini tendangan sudah diambil oleh Parsi, langsung ke depan Parsi. Dekat dengan Alan ke tengah daripada Diki Nedi lebih sigap antar ke depan kali ini masih Dava Alan kemudian antar ke belakang Alan kepada Rodil ke depan maksudnya kepada Dava tapi bola terlalu tinggi sudah kontrol kepala oleh Dava sudah ingin ditebak tadi. Nah minta tolong bola ini tak kasih. Semoga hari ini dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kembali ke permainan. Kali ini masih lanjut ke Tawahid, masih belum meninggal ke lapangan. Andika, pendek saja pada Epi. Sendiri dari sana dibagi oleh Iwin, ke belakang daripada Buntur. Buntur ke tengah daripada Tono, kepada Tono lagi. Tono daripada Epi masih. Iya, Mingkong tidak mengambil resiko Mingkong. Dibuang saja tadi. Selaku back bertahan yang menggantikan Eji ini salah satu pemain yang sempat cedera kali ini sudah melakukan perawatan terlebih kembali ke permainan cermai melakukan serangan masih direbut oleh Bandeng FC Nino antar pada Epi bersama dengan Lusin Alan kontrol bola tadi dapat kali ini oleh Eji Iwing langsung antar ke depan pada Juni pada Eji lagi Eji 2-3 pemain
kasih aman-aman saja kali ini aman. Belakang daripada Reno pada ingin dua pemain bayangnya kali ini berebut oleh Bandung FC. Alun kepada Uzin tendang langsung Uzin. Masih aman-aman saja kawan dari Apis. Tendangan spekulasi di babak kedua ini, tendangan dari luar kotak penalti masih terlalu pelan kali ini Reno. Sedangkan Reno di sana masih ada teman. Reno antar ke depan dengan Edi, maksudnya Edi dibawa oleh Guntur, belum bisa menembus karena dari Guntur ke Mandani hampir saja direbut oleh Edi. Hampir saja tadi bola kali ini hanya waktu lebar ke dalam. Mandani langsung antar ke depan kepada Ali, dibawa oleh Bingkong. Bingkong sedang di sana, sangat mengerikan Bingkong. Lalu mengerikan Epi tendang langsung. Masih belum beruntung tendangan Epi yang mencoba. Epi suka isi. Itu sebenarnya. Ya, kembali permainan. Tendang dong. Yang beli Robi langsung antar ke depan. Nino sendiri saja masih yang pada usin, tapi bola masih lebar. Melebar hanya masih akan lebar ke dalam untuk Cermaya. Lebaran sudah dilakukan pada Buki. Dilayani hanya lebaran ke dalam untuk Bandung FC. Lebaran sudah dilakukan. Nino masih yang pada Epi sendiri kita berbayangnya ke satu dulu. Epi ke tengah. Siapa terjadi kali ini? Alin dengan lelaman dari. Bisa direbut oleh Buki sendiri di sini. Guntur masih sigap mengamankan pertahanannya. Kali ini bisa direbut oleh Alan masih dekat temannya, pendek saja daripada Iwin masih Iwin aja ke depan. Apa yang terjadi? Bisa diselamatkan oleh dek pertahanan dari Bandung FC. Alin kepada Hamdani dibayangi oleh Alan. Masih Hamdani aman lah, sepertinya dipersalahkan Alan tadi. Adanya tarikan terhadap satu pemain dari Bandung FC yaitu Hamdani. Di awal babak kedua ini masing-masing tim melakukan serangan sama-sama membahayakan serangan yang dilancarkan oleh kedua tim melalui striker dari gelombang serta penyelenggaraan. Di kali ini Elki mengambil tendangan terlalu rendah, bisa dibuang saja oleh Iwin. Kali ini Mino langsung ke depan. Mino dibuang lagi oleh Rodil, tidak mampu Mino. Ya, sepertinya dipersalahkan oleh wasit karena mungkin menyebutkan los atau lepas. Karena di permainan sepak bola tidak boleh menyebutkan kata-kata itu haram. Mungkin menyebutkan free. Ya, dia sama-sama gitu. Kembali ke permainan. Kali ini kembali Reno melakukan serangan. Berlari dengan Edi, dibayangi oleh Guntur. Masih Edi, sendirian ada di sana. Tidak teman membantu Edi, bocek saja. Tarik ke belakang dari kepada Reno. Reno tidak jelas umpamannya, maksudnya kepada siapa. Jadi juga dengan Parsi. Kali ini Parsi sudah melakukan tendangan pada maksudnya pada Uzin, tapi belum terlalu kali ini berbicara dengan Diki misalnya dengan Uzin. Dibayangi oleh dua pemain dari Bandung FC, antar ke depan Uzin. Kali ini buangan dari Reno, berbicara dengan Epi sudah ada dibayangi oleh Lingkong. Masih Epi, apa yang terjadi? Dibuang saja oleh Robir. Sepertinya tadi ada insiden yang terjadi. Silakan tim medis dari Ciremai, dari BMC, langsung untuk meluncur. Oh, Pak Dewan turun langsung kok. Yang di pandu Bapak Nael. Nah, selaku tim medis atau juga selaku manajer dari ya, sepertinya dua pemain sudah bisa berdiri, sudah pulih. Sepertinya ada benturan tadi sedikit. Tidak apa-apa sepertinya. Atau ada yang berada di belakang gawang untuk menjauhi. Takutnya kan ada batera. Nah, kembali ke permainan. Medi, kali ini Alan masuk antar ke depan. Masuk kepada Kibli, kali ini kepada Embel. Ini lagi mencoba serangan kepada Kibli. Kibli, semangat dengan Kibli.
masih aman-aman saja kali ini, masih cermain melakukan serangan. Lalu Lady dari sudut kiri, Lady sendirian di sana, tarik ke belakang. Dia melihat Reno, masih Reno. Ya hampir-hampir saja dari serangan dari Cireman menusuk gawang dari Parsi, tapi Parsi beserta back masih aman-aman saja. Diharapkan kepada para penonton untuk berada di luar tali yang telah disediakan. Minta tolong kepada semua penonton atau pemain untuk berada di luar tali. Sami-sami kita jaga keamanan. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan deh. Hati-hati. Kesana sampai nunggu akses wasit dan pemain. Ya, kembali ke permainan. Karena tayangan ini langsung disiarkan oleh ARTV Sport dan ARTV Channel yang disaksikan oleh banyak ragam penonton, supaya acara ini tetap aman-aman saja. Karena ini kembali permainan, ini masih 3 pemain tadi main ini ketika dengan Alan mencoba serangan dari kiri, kembali bersama dengan Edi, dibayangkan Guntur, masih Edi di sana, dibuang saja oleh Ember tadi, tidak mau ambil resiko. Salah satu pemain yang cukup legend di persepak bola Sungai Baru kali ini yang membantu Andika sebagai back dari Bandung FC hanya menghasilkan tadi tendangan sudut. Bola merah tadi, panitia. Oke. Terima kasih kepada para penonton maupun panitia yang telah membantu. Ini ya, tendangan sudut akan dilakukan. Tendangan sudut sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Sundul saja lebih dikenal Edi lagi. Asing kena Edi, dibiarkan saja karena sudah terlalu lebar tadi tendangan dari Edi. Kali ini masih aman-aman saja gawang dari Parsi. Serangan demi serangan berhasil membuahkan kebutuhan-kebutuhan. Kali ini kembali ke permainan, lingkong lagi, langsung ke tengah lingkong, maksudnya kepada Uwing, tapi salah pengertian tadi berbicara dengan Dino. Kali ini Diki, langsung antar ke tengah, Diki, maksudnya kepada Juni, dan berbicara dengan Dika, tidak mau ambil situ, blok ke tengah, kepada Alin kurang baik, berbicara dengan Uwing, langsung antar ke depan, Alan. Kali ini kontrol dada cukup bagus dari Guntur tadi, dibuang saja oleh Hamdani kepada Alin berkenaan dengan Hamdani lagi. Hamdani sepertinya lagi diskomunikasi, maksudnya mau hantar ke depan tapi hantarnya ke belakang, hanya masih lempar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan, disundul saja, dibuang oleh gelandang dari Bandeng FC yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk Cermai. Dava kali ini akan mengambil tendangannya, sudah dilakukan lemparan ke dalam, beruang saya berdasarkan oleh Andika. Kali ini dengan Alan, kontrol Alan pada Juni masih mengejar. Juni sendiri dibayar ke dalam, yang Juni apa yang terjadi? Kali ini Parsi masih tidak mengamankan si kulit bundar dari serangan yang bertubi-tubi dari Cermai. Aman-aman saja kali ini gawang dari Parsi, masih tidak Parsi mengamankan gawangnya dari kebobolan di menit-menit yang mungkin sedang memasuki di 20 menit hari ini. Tendangan sudah dilakukan oleh Parsi. Siapa yang ketujuh? Tolo maksudnya, berjalan saja, karena usin makinan terlibat medalin. Ningkong tidak mau ambil resiko, dibuang saja selaku back bertahan yang menemani Robi. Tolo angkat pada usin, sepertinya Tolo dipersalahkan oleh wasit karena dilakukan lebar jalan yang mungkin belum terlalu baik. Lebar jalan dilakukan di
dibayangi oleh 3 pemain Iwing langsung menyeberangkan bola kepada Dava. Dava antar ke tengah, maksudnya kepada Kibli. Nedi lebih sigap, Nedi pun antar ke depan, maksudnya kepada Alim. Tapi negara Mingkong bisa diselamatkan oleh Tono. Tono lebih dekat dengan Alan. Alan pun antar ke depan, maksudnya kepada Iwing. Iwing masih melakukan komunikasi dengan Edi, pendek saja dia. Dibayangi oleh 2 pemain Edi, hanya masuk ke lemparan ke dalam. Pertama sudah dilakukan dari ini Diti. Diti kepada Dava. Dava kontrol kurang baik, dikejar oleh Mino. Bisa diselamatkan oleh Dava. Kontrol passing kurang baik. Kali ini Epi. Oh, Epi hampir saja. Kali ini Mingkong. Masih Mingkong di sana. Dibayangi Epi. Epi pun naik seberangkan bola. Maksudnya berhasil yang dibuka dengan Alan. Alan ke belakang ke mobil. Robil antar ke tengah, salah pengertian Robil. Dengan Tono kepada Ucin. Masih menyerahkan Ucin kepada Alin. Aman-aman saja, tidak ada pelanggaran. Dibuang saja oleh Mingkong ke depan kepada Diki. Kali ini Albak ada Nino. Masih mengatur serangan. Belum berhasil menembus serangan dari Tono. Kali ini Andani. Andani tendang langsung dari jarak yang masih cukup jauh. Masih aman-aman saja gawang dari Apis kali ini. Bun, abun. Nah, ini tendangan gawang akan diambil langsung pada Robil, antara ke tengah Robil pada Kibli. Kibli umpan ke depan, maksudnya kepada Juli. Jadi jatuh kepada Embel. Kibli kali ini Guntur masih selalu sigap mengamankan bundaran pertahanannya. Kali ini Kibli dibayangi oleh Embel. Nedi kali ini Dava menyamakan bola, masih menyerang temannya. Atau crossing Dava ke depan kepada Edi. Guntur lagi-lagi bisa mengamankan sebelum bundaran itu di Ucin. Ucin antar ke tengah. Bola masih terlalu pelan, diselamatkan oleh Alan. Alan berusaha ada dengan Reno. Masih Alan serang-serang antar ke depan daripada Kibli. Kali ini Kibli, Kibli maksudnya kepada Diki. Salah pengertian Mingkong. Masih Mingkong kali ini. Ucin masih mengejar bola. Ucin di sana. Siapa yang dituju? Masih ada teman. Langsung antar ke depan Ucin. Ucin buang saya. Peratur wasit, peratur wasit. Pergantian pemain dari Bandeng FC. Alim keluar, masuk Amin. Alim keluar, masuk Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemain baru, ya permainan sudah dilanjutkan. Reno bersama Alan, Alan meninggalkan pada Iwing, dibayangkan Amdani. Iwing antar ke depan, maksudnya kepada Kibli. Kontrolnya cukup baik, Kibli kepada Edi maksudnya. Dikejar oleh Edi, tapi bola masih terlalu jauh dari Edi tadi. Terlalu keras juga hasil panan dari Kibli. Aman kali ini, sudah dilakukan, antar ke dalam. Amdani, maksudnya kali ini Alan dikejar oleh Reno. Reno langsung seberangkan bola kepada Dava. Apa yang terjadi dibayangi oleh Tono? Dava, Dava menyerang temannya untuk maju ke depan kepada Kibli. Kontrol Kibli dibayangi oleh 2 pemain kali ini Kibli. Nah, iya sepertinya ada handball yang terjadi di sana dan salah satu pemain cermai sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Bandeng FC. Skor masih sama-sama kuat 0-0. Kembali permainan. Reno antar ke depan kepada Juni. Juni sendiri saja mencari pada Edi. Edi salah tadi kontrol masih. Iya sepertinya dipersalahkan oleh wasit. Ada tackle atau sliding dari sama pemain yaitu Embel. Sehingga menghasilkan kartu kuning yang pertama di pertandingan kali ini. Sliding tackle maksudnya menghadang, tapi kaki dari Embel masih mengenai juga kaki dari Edi. Kali ini tendangan bebas dari sudut yang cukup manis untuk mencoba mencetak gol. Apakah keberuntungan bisa berkuat bercermai? Kita lihat saja. Kali ini sepertinya akan diambil oleh sang tekor sementara Kibli. Kita lihat saja di bentengnya ada tanda petik 1, 2, 3, 4 pemain. Apakah bisa menembus tendangan dari Kibli kali ini? Kita lihat saja.
di menit-menit yang cukup krusial kali ini. Yuk, Ibri langsung tendang, hampir-hampir saja tadi dari ini. Ibri hampir-hampir saja tadi tendangan bebas dari kiper, tapi masih mengenai kepala dari satu pemain Bandung FC, sehingga masih aman-aman saja, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Bandung FC. Hari ini tendangan sudah diambil pada Alan maksudnya kepada Diki, tapi masih jauh dari capaian Diki yang menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bandung FC. Coba hari ini mengontrol bola dimainkan oleh Alan. Masuk Ibu, langsung masuk ke depan Ibu. Masuknya kepada siapa? Hampir-hampir saja tadi tendangan umpan atau apa itu, hampir salah pengertian tadi saudara Persi. Tapi ya, untungnya bola masih melebar tipis saja di gawangnya. Aman-aman saja skor sementara masih 0-0. Apabila skor berakhir dengan 0-0, akan langsung kita lanjutkan ke babak adu penalti. Dan kami informasikan juga kepada para penonton, apabila terjadi adu penalti, untuk tidak masuk atau berada di lingkaran adu penalti ya. Nah, untuk berada di belak di garis semuanya. Kali ini bukan permainan. Guntur, sang rubek bergumam dengan Amin. Lingkong lebih sigap, Lingkong mengamankan pertahanannya dari serangan Amin dari pemain baru masuk. Langsung lancar ke tengah Rino, dibuang saja oleh Ember. Mino ke Hamdani, kemudian dengan kali ini Mino lagi, pendek saja dia kepada Guntur. Guntur langsung lancar ke tengah kepada Toro. Toro pun seberangan bola kepada Nedi. Nedi langsung ke tengah, maksudnya kepada Tepi. Tapi Rodo dengan berisiko, lancar langsung main dari Amin kali ini. Alang membantu pertahanan, langsung antar kepada Iwing masuk mengumpan bola ke depan. Aman-aman saja, bermain dilanjutkan. Hamdani kali ini Epi sebenarnya di sana Epi. Ada teman yang sepertinya ada sedikit insiden yang terjadi di lapangan antara Reno dan Epi. Medis, silakan untuk masuk. Sepertinya dibiarkan, atau masih Indonesia yang keram. Nampak dari Reno, sang wingback yang cukup Mina, Nedi segini. Cukup membantu baik berserangan dan juga bertahan. Dan juga kami informasikan apabila skor bertahan sampai akhir, akan dijadikan langsung adu penalti. Dan kami harapkan juga para penonton untuk tidak berada di dalam lapangan. Sama-sama kita tonton dari luar, dari tempat yang sudah ada. Jadi kita bisa menyaksikan secara live, secara langsung, dan secara aman. Dan bisa disaksikan juga melalui Alvin Sport dan Alvin TV Channel. Siapakah yang mengambil tendangan bebas dari sudut yang kurang lebih 20 meter ini? Sepertinya ada sang gelandang, ada Urusin. Kali ini akan mengeker-ngeker. Sudah, ini 1, 2, 3, 4 pemain yang akan menjadi pagar betis. Urusin langsung tendang. Masih terlalu tinggi tendangan Usin, dibiarkan saja oleh Apis. Ya, di menit-menit yang cukup krusial ini, skor masih sama-sama kuat. 6 menit, Gi. Kali ini kembali permainan Amin, Umin maksudnya. Langsung ada ke tengah Uwin, masihnya kepada Edi, tapi Ember. Perhatian wasit. Amin keluar, masuk Alun. Amin keluar, masuk Alun. Ya, pertandingan dilanjutkan. Kali ini lebar ke dalam akan dilakukan oleh Reno selaku fullback dari Bandung FC.
pendek saja dari mana Edi dibayangi oleh sang benteng kokoh dari Bandung FC yaitu Guntur. Kali ini masih Reno dibayangi oleh Mino, masih berebut di sana, buang saja ke depan oleh Hamdani, kontrol yang manis oleh Bingko, masih mencari temannya Bingko ke depan pada Iwing, maksudnya Iwing antar kepada Juni. Andika lebih sigap mengamankan bola, masih berebut di sana Andika. Untuk tidak mengambil risiko, buang saja kali ini. Kono dan Alan melakukan perebutan, kali ini berikan dengan Iwing, pendek saja Iwing kepada Alan. Alan langsung seberakan bola kepada Dava, sedikit Dava ada di sana. Ditusuk saja Dava, masih salah pengertian kali ini, masih Dava. Jadi dekat dengan Diki, kali ini Kibli. Dibayangkan ada dua pemain dari pandai kali ini, Kibli. Kibli langsung umpan siapa yang dituju, Edi. Edi masih mengontrol bola dari sana, dibayangkan oleh Guntur. Pendek saja dari mana? Sepertinya terlebih dahulu terjebak offside saudara Edi. Bola muntah dari umpanan rekannya, masih terjebak di offside dan masih sama-sama kuat. Cukup seru, para penonton pun tidak beranjak dari tempat duduknya. Karena pertandingan ini akan memperebutkan tiket ke bagian menang, akan langsung ke 1-2. Bagian kalah masih ada 3 dan 4. Oke, kita kembali ke permainan. Radio langsung ke tengah, Radio disundul saja oleh Nino, terlihat dengan Dava bersama dengan Alan. Alan pendek saja ada dengan Dava. Dava masih mencari temannya, dihadang oleh Nino. Dibuang saja, tidak mau ambil risiko Nino, mengamankan permainannya. Dava lempar ke langsung dilakukan pada Iwing. Iwing kembali oleh dua pemain, Nino maka kembali Hamdani ada langsung ke tengah. Robil masih sigap, kali ini Alan kembali oleh Alan. Nah, berdua pemain ini, kali ini Tono pada Edi, maksudnya dibuang saja oleh Mingkong, dijadikan dengan Diki, sang gelandang. Dua pemain, tiga pemain, dilewati. Dibuang saja lagi-lagi oleh Guntur, back yang cukup tangguh ini. Hampir saya pengertian kali ini, Dava. Dibuang saja oleh Edi, Edi hampir dengan, Edi tendang langsung. Tendangan dari Edi, masih terlalu lebar. Masih aman-aman saja, gawang dari Bandung FC. Dari Cermai ya Mas Adwani, hasil tendangan dari EP tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Robil pada Iwin, sendiri saja berikan dengan asal pengertian dari ini. Edi masih meter bola, dibayangi oleh dua pemain, dibuang saja, masih selek. Ada sedikit lemparan di buah getah dari atas. Nah, kembali permainan dari ini Iwin. Ya, terlebih dahulu terjebak offside salah satu pemain dari Cermai tadi. Nah, di menit-menit yang cukup krusial, mungkin ini ya sudah memasuki di babak akhir. Akan kita tunggu apakah bisa gol terjadi ataukah dilanjutkan dengan adu penalti. Kita lihat saja. Tendangan sudah dilakukan, kali ini hampir saja. Dibuang saja Robil, tidak mengambil risiko, langsung ke tengah dia disambut oleh Juni. Kali ini Guntur, bola lebih dekat dengan Edi sendirian langsung ke tengah ke depan pada Juni masih mencari temannya Juni. Bayangin Juni langsung umpan ke samping, maksudnya kepada Kibli, tapi terlalu jauh masih dikejar oleh Kibli. Dibayangi oleh 1-2 pemain membantu serangan kali ini Diki. Masih Kibli, Kibli langsung umpan, tarik, masih dengan sigap mengamankan gawangnya dari kebobolan. Febri masuk habis keluar ini, kepar keluar gak sih? Ya. Kali ini permainan. Langsung kita hampir ke depan. Hampir saja tadi kali ini ada kita dengan Mino. Ke depan, jangan yang pada alim dibayangi oleh Mingko. Perhatian wasit, pergantian pemain dari Garuda FC. Apis yang penjaga gawang ditarik keluar, digantikan oleh Febri. Apis keluar, digantikan oleh Febri. Kali ini akan ada pergantian pemain, sebagian Robil akan berada di sebagai penjaga gawang.
Kita lihat ini mungkin strategi untuk menghadapi adu penalti. Di menit-menit yang cukup sedang ini, kebesaran dari penonton sudah riuh gemuruh. Jaga keamanan dan keselamatan. Sepertinya belum paham dulu, ada sedikit. Kiper belum siap. Nah, diminta. Jadi yang diharapkan kepada seluruh penonton untuk tetap jaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Ya, kita lihat tadi ada trompet yang tidak terdengar. Kemarin bulan berapaan? Kali ini saya akan menang. Kali ini, Epi, apa terjadi Epi langsung tendang.